Kalau kasur ini sama. Malu-malu tapi mau. Nah, ya tak. Bismillah gak? Bismillah dong. Aji sudah, nah, sudah. Kok nggak kedengaran lah? Kok hilang cok? Bismillahirrohmanirrohim. Allah mau baikkan pimal yang benar-benar. Mana Amina? Amin. Potes mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik menyertai kita semua dan ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kawan-kawan, di video kali ini teh lagi mau panen lagi ya kawan-kawan. Ini panen yang ke-6. Nah, dan untuk panen kali ini juga ada Indra, Kang Ayi, sama Mamang Jarum ya. Tuh di sebelah sana Mamang Jarum di dalam semak-semak alur timun itu ya kawan-kawan. Yuk kita ikuti terus kawan-kawan untuk acara panen ke-6 ini. Nah itu Mamang Jarum ya kawan-kawan lagi mau memeriksa yang granulnya ataupun yang bulat-bulatnya. Kalau yang bagusnya itu sekarang diambil sama Ibu Ade ya. Kalau yang bagusnya itu yang memetiknya Ibu Ade, namun kalau untuk yang balulat mah diambilnya sama Mamang Jarum ya. Nah, rum eta rum bagus rum tah. Teka ta eta ta aya ta deket dengan maneh. Ta deket suku ta hanap. Ta deket suku eta badagnya gantung. Nah, eta. Saru ya rum. Menyiluman. Kurang-kurang nama. Kan kalangan kudaun. Benar Kang Ayi, jadi di Singareupan kalangan kudaun kadang kurang jauh katanya. Heeh, benar. Tuh tajal jalur ieu rum tuh masih kana aya tuh. Nah, alhamdulillah. Indra ikut panen nih. Lihat apa, Da? Nah, kawan-kawan yang genulnya itu seperti itu kawan-kawan, jadi enggak dulu dimasukin karung ya. Jadi itu mah buat dimakan saja di sini. Ya, kalau yang genul mah nanti Kang Ai dibagikan ataupun dimakan di sini aja ya. Buat dirujak ataupun dipetis ya Kang Ai. Coba rum itu banyak rum. Coba nih enggak? Tuh ya. Kalau yang genul-genulnya seperti itu. Tuh. Ya, ada juga itu yang kelewat yang bagus ya. Yang ini. Ya, nanti disortir. Nanti disortir lagi rum kalau itu yang masukin karung. Yang bagus ini. Turun tuh. Tajajaran eta dihanap loba rum. Udah dapat sakumaha Kang Ai? Udah dapat 1/4. Wah, ini teh baru 2 alur ya. Ya. Wah, Indra mah hanya main-mainin saja. Udah periksa lagi, Dra. Tapi kalau ada hujan mah bagus lagi. Sedang muncul sekarang. Nah, tuh, Dra di atas Dra tuh, yang genua. Nanti ngarintet teh. Oh. Bubenang nanti kahanap. Oh, habis ya? Terusna, oke. Oh, jadi tinggal tuh terus. Iya. Nah, nanti asuk lagi. Asuk lagi sama kacang. Kacangku. Nanti ini disemprot dulu atau gimana? Baik. Jadi ini nanti sesudah mati daun ini disemprot lagi atau enggak? Biasanya disemprot tapi kayaknya enggak. Cuman di langsungnya di putusin. Di asap enggak usah. Nanti dia mati sendiri. Oh.
bapaknya juga nanti. Kalau udah 2 bulan mah timun mah mati sendiri. Oh, mati ya. Sendiri ya. Ini bisa 50 hari, cuman 10 hari lagi itu nyawanya. Itu mudah-mudahan nambah banyak lagi, soalnya lihat juga pentil-pentilnya itu banyak. Iya. Apa namanya kalau itu teh, kalau bahasa Sunda mah pentil, kalau iya. Bahasa BI mah naon teh ngaranna teh benih lin. Buah yang muda-muda teh. Buah, gitu, buah muda, gitu. Ya kan kalau Sunda mah pentil ya. Iya. Buah letik gitu tah. Iya. Nah kita kesini Kang Ayah, saya mau lihat iya. Sini Bu Ade. Ya itu Bu Ade kawan-kawan tuh. Cekatan loh Bu Ade mah euy. Pagi-pagi sudah cekatan sekali Bu Ade. Iya, kalau Bu Ade ahli kerja ya. Jadi sudah terbiasa kawan-kawan ya. Suka ikut dulunya juga sama Kang Ayi. Maksakeun. Demi kebutuhan nya, Bu. Nah, asli ya dari Bu Ade. Dari suami Ibu. Teh saha Ibu? Pak Mumuh. Oh, nu mana Pak Mumuh teh? Tadi mah tos ka itu bakti. Oh, tos berangkat bakti. Oh, iya. Ibunya Meti ini. Oh. Kalau sehari-hari Pak Mumuh itu suka kemana? Nah, mana we ayah anu nyuarang. Oh, serabutan. Oh, iya. Enggak bertani ya, juga enggak? Mana? Kan dia itu. Cari ngarit. Oh. Mohon. Ta ibu di luhur ibu tah. Agung tah. Nah, eta. Iya teh ieu aya nu nyocok. Oh, tapi ceuna tuh. Oh. Heeh. Ya buang sajalah kalau gitu mah. Itu kan iya. Itu sudah enggak laku itu mah nya. Kudu dibahayakeun labu kana karung berat. Kawan-kawannya tuh. Masya Allah tabarakallah. Tak ibu tadi luhur ibu punten dah. Ragung, aduh, tuh dipalihan apanya. Jadi fokus ke luhur nu handap ka lewatnya. Nu handap jadi siluman. Nu handap jadi siluman. Ngagantung kitu. Katutup teu katempo. Kata kunu ti jauhan. Mana enggak? Tadi hilang ya. Yuk. Oh, eta dua punya rapat. Tapi bisa jadi kameramen enggak? Maipu mau bantuin. Tapi pegangnya jangan geger-gegan begini ya, Tra. Nah, ikuti aja ya. Cuman gak ada wadah, oi. Ah, nanti ikuti si jarum aja. Ikuti Bu Ade aja ya, Dra. Awas gebis ya. Ya. Kawan-kawan, coba kesini dulu kameranya. Ya, kawan-kawan, saya mau bantuin seperti yang kayak kemarin-kemarin, namun sekarang mah di kameramenin sama Indra ya. Nah, Indra terserah mau kemana saja, Indra. Mau ikut Bu Ade. Apa namanya Ustadz Bu Ade apa mau ikut saya? Hah? Bu Ade, oke silakan. Awas gebis. Bisa enggak? Ke atasin launan. Nah terus. Nah ambil belajar lah Sindra lah. Soalnya saya mau bantuin Indra. Coba bicara tuh Indra. Tetiasa. Tetiasa. Ah, namin aja belajar juga. Belajar, enggak belajar.
bisa enggak? Bisa. Wah. Kebawakeun atau kebawakeun? Bang. Nah. Paling ganteng. Ini besar dah, enggak kelihatan. Kadempet room tuh. Eta mah nu kamari mun aja. Wah, dari bengkok kia ketinggal itu. Oh benar. Wah. Oh ya kawan-kawan, ini kelewat nih kemarin. Sampai kegencet nih. Wah. Oke lah, Ndra. Rentom benernya. Itu Kang Jarum nih nongeng-nongeng. Lain kaluhur ke hanap. Nah. Tukang jarum gitu ngomong. Nah kawan-kawan, itu tukang jarum ya lagi metik gitu sok. Hah sok buru atuh. Ini kawan-kawan Kang Jarum lagi metik. Nah gitu. Nah kalau itu siapa? Ibu Ade. Nah itu Ibu Ade. Indra ngaji di Ibu Ade. Oh, hah? Ini ya. Ini jangan dikeperutin, nanti nguk-ngukan. Nah. Pegang gitu aja, jangan dikeperutin. Nugaran nuan aja rum tidak bisa dimanfaatkan. Tah rum irum dua tah. Naik. Pakai metis. Biar lu lemah. Pakai metis. Mantap. Pemandangan yang sangat indah. Pemandangannya indah ya, Dak? Jangan dibuat kewal terus, kita usung tarung tadi gini. Oh, ya. Sambil ngomong atuh. Nah, alhamdulillah kawan-kawan tuh ya. Ini tentang pemandangan ya, ke atasin nah. Oh. Tuh ya kawan-kawan tuh. Oh, gitu dah sambil ngomong. Ini kawan-kawan untuk di video kali ini saya teh sambil memperagakan kepada Indra ya, katanya pingin jadi kameramen juga tuh, pingin jadi YouTuber juga katanya. Pingin jadi YouTuber Indra teh. Atau mah bisa. Tuh mumpung ada Mamang di sini, jadi belajar, jadi suatu saat Indra itu bisa udah kebeli alat, udah ada HP bagus, jadi Indra bisa mencoba. Mudah-mudahan Indra tambah sukses. Coba tuh sambil ngomong. Nah itu kawan-kawan Ibu Ade ya. Di mana sosok Ibu Ade ini adalah guru ngaji saya gitu. Kakak seri sama. Malu-malu tapi mau. Nah, eta. Oh, gitu sok. Aku Mang Epo dipandu biar Indra teh bisa. Oh. Dipandu teh di bing-bing. Nah kalau Ibu Ade ini membimbing pengajian. Nah kalau saya membimbing Indra untuk menjadi kameramen dan untuk jadi host juga supaya bisa gitu. Oke, saya berani. Ya tuh, seperti itu kawan-kawan. Apa sok nyarios? Nah, seperti itu kawan-kawan. Awas tuh ngehalangan Ibu Ade. Ada munur. Wah, Indra pinter aja cara pengambilan gambar anak. Semua Indra anak ada tuh. Bapak atau senang Chan? Oh, itu bapak itu tuh ya. Coba tuh tanya bapak. Bapak atau senang Chan? Tuh atau cuma yang susah. Tanya si bapak. Bapak nuju naon? Nuju itu dah seperti itu kah? Lihat-lihat ini. Lihat-lihat apa Kang Ayi? Lihat ini teh daun udah tua. Oh, yang udah tua. Iya. Coba ke atasin kameranya. Oh, ada bapak tuh. Coba tanya
itu daun-daun tua fungsinya apa ataupun gimana gitu, sok. Apa daun tua itu apa fungsinya? Nah. Jadi gini, kalau mau ditanam kacang itu agak sedikit berbeda. Apa itu? Agak sedikit lega gitu buat dia. Buat nanti ngasuknya. Iya. Buat naruh bibit. Iya, buat naruh bibit kacang. Oke. Okay. Jadi nantinya kalau sudah ditanaman kacang gitu, ya. Jadi ini kacangku. Oke. Nah, oke, Indra tuh sok ku abdi bisi grogi mah. Nah, ku sayah lagi. Coba Indra bantuin Bapak ya. Nah, alhamdulillah amin Indra ya. Barusan itu habis menjadi kameramen. Ya, katanya sedikit agak malu-malu kucing. Malu-malu tapi mau katanya juga ya. Tuh. Tapi lumayan lah, sudah agak sedikit bisa, namun belum sepaham Mamang Jarum untuk mengameramenin. Oh, kalau Mamang Jarum mah sangat bisa banget. Mau ngambil bonteng pun bisa. Apalagi memakannya. Apalagi memak. Lah kan rum tempat kecil. Tarum di bawah rum ada satu rum. Nah, itu. Coba penuh enggak itu? Belum, baru sedikit. Oh, memang itu kan yang genua-genulnya ya. Nanti itu teh bisa dimakan juga, bisa dibagikan sama warga-warga yang lain. Dan ini panen yang keberapa, Kang Ayi? Keenam. Keenam ya? Kalau gak kerok mah. Keenam ini teh. Ya, alhamdulillah ini panen yang keenam, iya, kata Kang Ayi. Mudah-mudahan lebih banyak dari panen-panen yang sebelumnya. Soalnya kemarin-kemarin mah gak ada genua. Berhubung sekarang teh gak hujan terus. Jadi ada genulnya kawan-kawan, tapi ini teh bisa dimakan juga kawan-kawan ya. Yang kayak gini juga, namun nggak laku di pasaran. Bisa ini nih. Jadi, hujannya seakan-akan menghilang. Endut-endutan. Iya, ke sana ada hujan. Kering kan ini. Tapi nggak apa-apa Kang Ayi. Iya, nggak apa-apa, sudah suratan gitu. Iya, itu mah sudah takdir dari Maha Yang Kuasa. Iya, sudah kehendaknya. Nah, ada kalau apa namanya? Pegang kamera itu seperti ini kawan-kawan tuh ya. Nah, ini sambil memberikan itu sama Indra tuh. Memberikan ilmu sedikit-sedikit, katanya Indra itu pingin jadi konten kreator juga katanya, selain menjadi koki, katanya dia itu pingin menjadi konten kreator. Jadi ya sedikit-sedikit mumpung saya ada di sini, jadi saya ajarkan. Tuh. Jadi gini ya, Ra, tuh cara ini, cara pengambilan gambar. Terus cara bicara juga, Ra, mesti cekatan, Indra teh. Nah, seperti ibu ada ini tuh cekatan tuh ketika mengambil timun. Tuh. Udah penuh, Bu. Terus dieurikeun. Oh. Oh, ya ini Indra ya. Nenek. Nenek. Apa nenek? Nenek. Nenek naon? Nenek gayung. Ah, seperti ini kawan-kawan ya, ketika di pagi hari ini teh jam 8, Ra. Coba lihat. Kurang lebih coba lihat HP dulu. Jam berapa ini? Oh, jam 8 kurang ya kawan-kawan tuh. Oh, enggak kelihatan euy. Tuh. Ya, jam 7.54 ya. Jadi masih berembun dan masih banyak kabut-kabut di gunung-gunung di sebelah sana ya kawan-kawan. Ada layung di langit. Ya, kalau layung sih ada. Oh, seperti ini kawan-kawannya, edisi panen ke-6 ini banyak keseruan. Jadi sambil panen sambil mengajarkan kepada Indra ya. Apa, Indra? Enggak tahu itu malah. Pokoknya ini mah daun-daunan. Nah, daun-daunan. Masya Allah, tabarakallah. Kita ke sebelah atas kawan-kawan. Indra, ngomong-ngomong sudah ke saung lagi belum? Kemarin makan kerupuk Indra nggak ada. Oh, kan Indranya nggak ada kemarin sekolah. Iya. Oh, kawan-kawan ya. Kalau ke sebelah sininya belum ya. Jadi masih banyak yang bergelantungan ya timun-timunnya tuh.
Ini kita belum diambil, baru satu jajar yang ini. Tuh, Indah itu lagi cingogok saja seperti itu kawan-kawannya. Salah. Nah ini dah ambil dah, ini ada genua-genua dah, tak dua. Nah, ada genua-genua dua dah. Nanti takut kelewat dah. Insya Allah, tabarakallah. Ini? Ya. Itu tadi enggak ganti baju. Ganti atuh biar enggak kena itu, enggak kena getah. Apaan? Apa? Naon? Naon? Saya banteng. Nah, kirain apaan, ternyata ada timun kawan-kawan tuh. Coba ambil dah. Itu mah sudah enggak laku ya? Aku cuman genu-genu gitu ya dak tuh ya di dalam malu-malu jual lah. Iya kalau yang kayak gitu mah nggak usah dijual, dimakan aja. Coba makan enggak? Coba makan enak gak dak? Enggak dong ya. Hah? Terbisa. Terbisa apanya yang terbisa? Aduh soak ah. Bismillah enggak? Bismillah atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sok kelap. Ah. Iyalah aing ngaran anak kecil teh musingkeun. Banyak-banyak bersabar. Bener kudu sebanyak-banyak bersabar dah. Tuh dah itu dah besar banget dah tuh. Ya. Ya. Sudah pewat. Sudah pewat. Coba tuduhin sama Mamang Jarum. Edisi panen ke-6 Indra menjadi kameramen dan menjadi ngesalkeun. Ya, sangat seru banget ya kawan-kawan. Nah, memang seperti ini ketika anak kecil itu ya. Jadi tarum bah di rum ayah badag rum tak terus. Jadi mesti banyak-banyak bersabar. Tak itu badag rumnya. Oh sudah peot, buang saja rum. Buang. Entong dibuang ini ya rum. Jadi penyakit. Buang masih jauh. Buang kai. Tuh kai itu tuh rum. Buang itu tuh buang nak jauh. Bebet kan. Biar jadi pupuk kalau dibuang di situ mah takutnya kena hama juga jadi hama. Dan kata jadi bibinya rumah jadi ayah. Jadi ayah ada ipan lumayannya. Tambah kesal. Tambah kesal. Itu yang genua-genua sudah penuh rum? Masih. Rum ini dua tah. Ada kasihin sama Mamang Jarum dak? Mama. Bah, tamang kewat turun bapak ini rum, kata ngohulak. Itu mah bari liwat mungkin lah. Ya. Mau jadi kameramen lagi, dak? Silahkan. Ini 22 menit. Iya. Apa-apa. Berarti lu. Bapak itu lagi melongok-pelongok, gak tahu cari apa ini. Gak tahu. Gak tahu. Ya udah, ini pegangin dari sini, saya mau bantuin. Ya. Alah. Alah. Saya mau bantuin Akang Ali ah. Saya juga ah. Nah, ini mah kayak lotan ya. Nih, kawan-kawan. Dua tukang bangunan. Laku. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo manisnya. Enak. Mantap. Capcus. Mau kabulitan kaluhur.
ngaceng. Mantap. Bismillah gak? Bismillah dong. Aji sudah. Kok nggak kedengaran lah? Kok hilang cok? Bismillahirrohmanirrohim. Allah mau baik sampai malah yang benar. Mana amin nak? Amin. Potes mulu. Jika adik lancek? Pagi-pagi timun. Ini nah poe. Poe gak? Enggak. Kayak kekurangan hujan mah jadi kecil buah tehnya. Galaling gitu. Irung. Nyesat ibu. Indra jadi kameramen dari grogi. Indra ada kamera tuh. Dra katanya si ibu grogi kalau di kamera. Padahal nggak apa-apa Dra ya. Malu-malu tapi mau. Itu mau makan roti. Kalau malu-malu tapi mau mah. Apa makan nasi sama ayam? Nah, itu makan nasi sama ayam ya. Oke, sini. Saya lagi, Bra. Sambala, Da. Paham terus. Terah kapan, Da? Kena nyanyi mah aduh Indra mah tapi kena ngaji aduh lemot. Baik dah kekuataan lemot. Banyak-banyak bersabar. Lah, udah banyak-banyak bersabar lah. Tuh, kawan-kawan. Ini Kang Ayi sama Ibu Ade. Nah, yang lagi panen timun ya. Kang Ayi menunturkan saja. Sambil membawa karung kawan-kawan. Ini sing getek. Hari wae sih entah mah. Masih bisa kena tinggi. Ini mantap. Buka jelek satu ganteng. Jangan begitu. Masih bisa kena tinggi. Mohon jarum. Sayang eta teh manuk teh dina tangkaleng leutik cang di mana? Dulu luhur. Ya, kawan-kawan alhamdulillah rabbil alamin. Kemungkinan untuk video kali ini kita akhiri dulu ya kawan-kawan. Dan alhamdulillah ini edisi panen ke-6. Untuk panen ke-6 kebon timun ya miliknya Kang Ayi, dan alhamdulillah barusan itu Indra menjadi kameramennya juga ya. Mudah-mudahan untuk hasil videonya bagus ya. Amin. Dan berhubung ini waktunya mungkin terlalu panjang, kita akhiri dulu kawan-kawan ya. Dan ini sekarang tepat jam 8 lah gitu tah. Dan alhamdulillah kalau untuk jam 8 di area kampung Cipawentang ini sangat indah sekali, dan anginnya itu sepoi-sepoi menghiliwir. Ya, apalagi pemandangan yang memang pasirnya atau pasir ataupun kebun Kang Ayi ini memandangi langsung pemandangan yang wah sangat indah dan cantik ya kawan-kawan tuh. Ya, buat kawan-kawan semua yang mau main ke sini ke rumahnya Kang Ayi silahkan ya. Ataupun ke Saung Tumaritis ya kawan-kawan yang ada di itu tuh. Di atas sana itu tuh ya. Tuh. Barangkali mau metis ataupun ngarujak
ataupun mau masak ngaliwat, boleh silahkan ya. Hubungi lewat yang ada di lewat nomor yang ada di video saya, atau barangkali kawan-kawan yang mau menyumbangkan dana buat bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan di area perkampungan, silahkan tinggal hubungi ke nomor yang ada di video ya. Itu nomor selalu aktif, dan sesudah kita berkomunikasi insya Allah saya akan menyampaikan di mana uang ataupun bantuan dari kawan-kawan semua ya yang mau disalurkan, saya akan selalu menyampaikan ya kawan-kawan. Yang mau main ke sini silahkan kontak dulu, nggak apa-apa. Yang dari luar kota ataupun dalam kota silahkan ya, mau luar negeri juga, mau main ke Saung Tumaritis ataupun ke kebun ini, ke kebun timunnya Kang Ayi, silahkan ya kawan-kawan. Ya kawan-kawan, kita akhiri dulu video kali ini. Ini teh edisi panen ke-6 ya, kebun timun Kang Ayi, dibarengi sama Indra, Kang Jarum, Ibu Ade, dan saya sendiri. Dan tadi alhamdulillah Indra menjadi kameramennya juga ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus, dan mudah-mudahan untuk panennya hasilnya sekarang melimpah ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin untuk video kali ini kita akhiri dulu. Dari channelnya Saiful Bahri BBJ, dan dari kampung Cipawentang, Desa Neglasari, Kecamatan Cikalonggolon, Kabupaten Cianjur, undur pamit, hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah parah Indra tuh. Eta duduk dina naon, Ra? Na tunggu. Wah hebat, hebat. Nah, seperti itu kalau anak kecil ngeselkeun euy. Mesti banyak-banyak bersyukur ya kawan-kawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah. Iya. Oke kawan-kawan. Kita bantuan panen sekarang mah berhubung ini teh masih lega ya. Tapi untuk di videonya kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.